Dumateng para pamireng sedaya, kula ucapaken wilujeng tepang, wilujeng mirengaken sinareng Karling Bhayangkara Putra Buana Group. Sareng puniki sengaja kula badhe sugahaken mawon salah setunggaling drama ingkang judule Mabok Warisan. Temen kita urip ing alam dunya, awan bengi selalu ngandung pikiran, tapi pada pikiran duduk mikira kenapa apa mikiri nasi bembatan sekeluarga kita. Sebab apa kita melarang, kita beli duit rasa rido kelawan ikhlas beli duit kita iki melarate kita karena biayani anak. Setelah anak wis anak kedudukan lan wis kerja, rasa berak kelawan rasa muji syukuran karo kang kuasa, memuja awan kelawan bengi, muga-muga duwe keturunan sing anak kedudukane. Sebab yen wis anak kedudukane, anak iki untuk masa depane bli bakal kurang sandang kelawan mangan. Mung rasa keder mikiri ya iki mboke sisan. Awan bengi njrangut bae, wayahe mangan beli mangan, wayahe turung risik bae, kena ngapa? Paling wong wadon ki mikiri pekaya sing wis padalan. Apa bocah ki beri ikhlas? Pekaya tok kanggo biayani anak. Tapi menurut kita wong lanang, lamun tok beri ikhlas, pekaya tok kanggo biayani anak jare kita sia-sia. Ncak arep takon. Kita rasa korban perasaan delengaken wong wadon. Eli. Ya, kenapa manisnya? Maning-maning gro-gro. Maning-maning undang-undang. Sedap.
sadina loro cindelengaken sira rupane acuh bandeleng olah. Coba ngomong terus terang. Ya wong wadon makan, dipati-pati menang kalau menang. Dipati-pati pengat, permut. Tentu nih gak dia kepengenan orang. Tapi hanya baik ada di wong lana orang ngerti. Ah, wong wadon pengat permut. Ah, kalau masih nyen bu. Aja menang kalau menang. Kita kupang jari dewek mah. Lagi mikirin nasibnya kita. Barangira entok beli dibuang ning tempat sampah. Dibuang kanggo biayani anak ini. Bukti kelawan nyata anak kira wis dia kedudukan. Wis kerja. Sapa tahu adu karo sing nyuk karo wong tua. Tangkosin. Iya bener. Kita ku nganggo biayai anak. Tapi Kang Kosim, talungane umure kita kang, wis mati atau cendek. Barang anu umure sedak pas Jawa. Coba Kang pikirin sampai wis tuwa. Percaya karo Kang Kuasa. Ya, mari Kang Kuasa. Kang Kuasa. Rongok ngedingi nari ana wong lanangku ngomong karo sira rongokna. Kudu percaya karo Kang Kuasa. Yen sira selalu kaya kon. Berarti kita harus nangkep pendiriane sira. Pikirane sira iki biayane anak iki bener-bener ikhlas. Agak diapa anak kira lamun surat diri ini? Hah? Ya ikhlas sih ikhlas, Kang Kosim. Tapi ya sampean kukang mikirah. Ya kulaku istua, sampean istua. Kulak ikan, gara gerak mah ya pengen orang akan pada kau batur. Pengen nyandang, pengen mangan waret. Kita kudu syukuran ya, sekalipun beli duit melarat gak. Sira coba ngene sikape robah coba. Anak kira delengen. Saban wong pada muji, saban wong pada ngalem. Bapak anak di alam ning kita wong tua ku kurang. Bener, tapi bapak wong sing ngalem. Kita kira sabunga. Pangkat gede, gaji gede, tapi beli mutar-mutar. Bocah lunggu, bocah beli kadiran. Gaji gede, pangkat gede. Memuja minggu tikang masuti, memuja minggang puasa. Dadi pegawe beli kadiran dadi pegawe tapi wong sejen anake nembe dadi ansip bae ketangkang ketengkrem pedadal pedidir
Tapi anak kira coba leh. Nah. Aduh dipikir-pikir sih. Bener sampean Kang Bos. Wih anak si jijakan. Jaring basane. Kamu kadiran harus ngakon. Kelingan beli pada waktu. Si Sadi arep daftar kerja. Kelingan beli. Kaya ngapa susah payah. Tapi kita ki gede hati, gede gunung binusul gede hati le kita. Sirah kudu bener-bener dongakna aja lo kan salah pendongak karo anak. Ya wis sakit sepul aku karo purutin sampean. Mulai pekayaan tok, segala-gala tok, mulai ikhlas ridho Kang Kosim, sebab menggubiayain anak. Sebab anakku Kang, mau masa depannya pulang, maka besok istuwa ya Kang. Sekalipun kita ki, utang pirang-pirang, sabar warung pirang-pirang utangnya, tapi kita kudu percaya. Mungkin Sadi pasti bakal mikir akan nasib kita kalau sudah. Hah? Benar beli? Benar? Nah, alhamdulillah, wong wadon sadar, syukuran karo Kang Kuasa. Asar waras, sekalipun marat asar waras. Iya ya Kang. Hai, wakosi. Sakin mungkinin ya. Eli wis sadar. Kula sadar Kang Kosim. Bapak apa maning ya? Dadi sira kudu bisa ngibur bapak. Ya. Sampeyan kupen hiburan kan di koran Kang. Karena syukuran lah. Hu. Iya ya Kang ya. Coba dihibur. Ya wis Kang Kosim. Are wong pusingku. Koe gering bakos gering kula kapan lorok Kang. Jalane mati. Gini emang kalau pada kita senang-senang bayang Kang ya. Nah. Senang kita ki. Iya Kang bagian orang. Utang. Senang. Aduh sok bukan apa kene sekarang lu batal. Aduh. Thank you.
kon bli senenge priyen? Sebab berarti cita-cita kita iki gol. Iya kan? Kene mengkenen Elia. Kita syukuran sarening anak wis duwe kedudukan. Ali, priwen si Kang. Kau esok pengurit pajak diuculakan, disembelih. Si, ayam yang amanin kupan. Bisa, gampang lah. Gampang kok, oleh pengurit maning bingung. Maksudnya nganggu apa? Yuk, disembelih kanggo apa? Dipanggang, ya, hari dijangan, digoreng, maka dana biaya. Dipanggang, singgaring, libet. Biasa ini rantang, sirat dolan mana. Ningkang kaji sabut, ya. Oh, maksudnya, kok nilai gimana, kok nungkang? Ini karena... Ya, ayo, Rokang. Nilai ini sedulur ku pantas-pantas juga taruh sampe, ya, Rokang. Ya, cukup sirah bae lah. Sebab benere wonom kudu tekan ning sedulur tua. Ya iya Kang, wong tua selangkah kabeh ora. Nah, ende-ende pun kada di wong tua kuliah. Kang kaji sawuk ilang bapak ada bapak. Benar Kang Kos. Ya kok Kang pada-pada mana gak pulang tuku bulat teh. Sebab Kang kaji sawuk berani bukan Kakak. Ya repan ya nenek. Amin ya berutang mani bapak warungnya Kang. Mangkat ya. Sekin Kang Kos. Ya sekin bisa. Pulang mangkat ya Kang ya. Sampai ngerti-ngerti ini rumah Kang Kos. Sebab kita yang ni rumah ke biar meneng baik. Mula apa orang? Mulai makan ya Kang Kosim. Las, dan nanturi bayam. Siakang bayam pada tanduri mana nih kebun? Badannya rumah tangga singer nomula sampai tekan tua kalau kata kalau dipikir-pikir kuhisap perangkaku jadi wong warung sama sekali orang di hati ini di wong warung oh hari bengi sampai jam 3 lembe tekak.
paling sore nih jam 1. Apa wong lanang kita derek tak kaya orang gawene. Ora anteng ning omah. Badan iya, anu nema kita ku, teman-teman mikiri wong lanang. Merasa kita ku, wong ora duwe, merasa wong larat, pengene adol kangkung, buru tandur, beburu mbu bebujang, usaha luru pangan, maka kita wong wadon, ya, saoli-oliane wong wadon. Barang anu duwe jodoh karo Kang Sawu ku sugih. Ake sawae, ambak karange, gede umae. Kita kok jarang bahasane dodok ning kelasa gumelar. Ya apa kaya kono tak jure laki sugih semene brenake. Sebut-sebutnya nangis dewek, meneng dewek hari bengi. Dalam tingkai pangkajiku, duduk makemnya wong tua kaya kono. Kopisan kala teka, kokon mangan, anak sega beli gelem dipangan. Tegawek nabanyu beli gelem diinung. Endi wong wadon sing beli pikiran cili tapi. Endi wong wadon beli ngerasa nga wong lanang dalam mana gelisah baik kaya lari tercermin batin nganyu mata ora ketaja gak mateng wong lanang gulung tekan mateng maning wong lanang ora teka hari teka jam telu jam papat pekaya sekudua saya tambah sawah wis pada entong parang semana ambane beli merugi dole beli merugi winte mungkin sekarang harus didol ning kien omane jadi harus didol sih ning manguci kok kien jadi didol kita mau ngadon tuku duk ribe nari kaya kenen ku ya kaya betul kaya beli maling-maling anak dedaki wong lanang sing dinggo solang belang bah hari bengi jam rolas weru jam telu weru sampai jam papat plong-plong laki kita durung teka hari teka bener turu ning peturon ringkal ning ngambil gabah berarti wong lanang wis ora seneng ning kita wong lanang wis ora doyan ning kita kita priben sing dadi wong wadon arep wis kaya kene. Jadi kita kan wong lanang terus terang baik bisora seneng, bisora sayang, bisora demen. Ya apa-apa kita mesti beres juga. Daripada tekanan batin sing abit nong sampe tekang tua. Mari-mari ngarani temen lagi wong suki lanang hati kawasi. Susah pikir tau mori kang kanji. Bayan-bayan sampe anurah. What?
ngerasa wong larat, ngerasa wong ora duwe. Iya, priben megal wong wadon mah di bawah ning wong lanang. Tapi lamun nangkal dipekak, biasane kita bagen teka jam 3, teka jam 2 belum pernah takon. Kin manyasak lah. Hari kaya kan mah digunaun ni wong lanang arep takon lamun teka nangkal. Siapa wong wadon? Ora waras ta beli pada awan bengi dening umah. Ya kaya kanan be umah ae stasiun. Kaya setamprak. Takon ta beli ya kita. Kin celana apa kene? Sorting rambut gak kene. Pating kelambruk pun apane sampean kula gak ngerti. Wong wadon kudu resik ning omah. Kudu bebersih ning omah. Jare are jagane kotor kuake penyakit. Kita gak ngerti yang tak umum kebersihan, kebersihan. Apane sih pating kelambruk? Tulis sampean sanana bae sing disewoki. Kula gak ngerti ning sampean Kang Haji. Mong belok kedinginan. Ada gereng wong wadon sewot kita dingin Kang Sewot. Akale wong lanang ku tekang kaya konon sampean. Ini aja sewot dingin Kang Haji ular takon nih sampean. Pade he saban bengi metu sing umah. Jam 4 jam 2 tekang sampean ku selune apa. Bisa aja ngomong baik. Perlu apa wong ngomong kaya konon wong wadon ngomong sampeanku jadi pangkat beli jadi pakuru beli tapi tinggal beli orang anak di rumah wajib bekangku lawang rumah tangga matakoni sampean pokok khawatir ku lawang wadon ngeblai ning jalan mending bari sampe ketentuan jolannya ning kuen tidak di ngarepar pokok blai silapu pikir-pikir lawang wadon netan. Ya sanes mekoten cintak jaluk mak emong kula wong lanang blai. Kang Kaji kulaku terus terang bae ngomong karo sampean. Apa ora malas apa ora sayang ning kula. Wayang marang sampean ku peka ora dipangan wayang inung ora dinung. Eh, Karmi, hari wong wadon iku adoh kendrang yang baik. Ngerti beli? Wong wadon meneng bae. Sing disebutaken setan jombong wong wadon. Teka aku nan laki dia, ora teka ya aja dia laki dia. Iku sipate wong wadon. Sira mah bakal teka
ngombang wae kaya kalang kesadune kucing. Cangkemku bawang ora waras-waras cangkem ira ku. La ilaha illallah Muhammad. Ya wajib kang rumah tangga matakon. Dudu makalon kang dadi. Sebab sampeyanku. Gawe bahagia ni wong wadon, gawe tenang ni wong wadon, sewate kula ku digawe lara, sing gawe lara iku dudu reang, dudu kita, dudu aku, ngerti ni wong wadon, dasare wong wadon. Apa sebabnya? Bakal wong wadon arep enak, arep mulia, beli dudu alak tumpur, buktinya beli kaya sira. Katipu, segala-gala entok, segala-gala gemet, iku bawane panas, bawane ngar-ngaran, beli bisa ngandang dunya, iku wong wadon tumpur, hancur. Kang Kaji, kula mau beli bisa wong orang gawe, sebab kula ngerasa wong orang gawe punya orang gawe penghasilan. Jasa ni orang sing beli bisa ngatur pekaya. Kang Kaji. Aja mbasak na wong wadon kumpul. Aja mbasak na wong wadon liput sama digawa makaya. Nah wong wadon mah ibaratnya supir, ibaratnya kenek. Kalo sampe singgah di supir ya kalo singgah di kenek. Apa jare supir? Supir ngalor ya melu ngalor, supir ngidul ya melu ngidul. Barang sampe aneh gawe neku ana undung-undung ditabrak undung-undungnya. Ana wibitan ditabrak wibitan aneh. Wong wadon apa jare wong lanang Kang Kaji? Kali kula takoni sampean. Kenang apa wayang? Jangan sampean segak digelem di tangan. Tak gawe kena wa bedang digelem dinung. Apa sebabe Kang Kaji? Pokon mangan ning warung pirang-pirang, ning restoran pirang-pirang, pokon minum, tukang dagang wedang pirang-pirang, wis beli sudi digelem sira. Muni beli sudi, muni beli doya, apa panganan ning jero omahe kula oli masake kula beli gelem di pangan kula ngerti. Berarti sampean wis ora doyan ning kula, sampean wis ora seneng ning kula. Wis beli angel maning Kang Kaji. Jare mbahane munggah wong memikul mah wis terasa berate, wis terasa bote. Pilih satu antara dua bae wis ta. Aja nemen-nemen di wewada, aja nemen-nemen di poyoki. Sampean kan keberat karo kula sampe tengah tua rumah tangga. Tapi sampean bisa yang ning kula. Ya kejar wong lanang sih dipegat ya kula ku beli mang apa? Bagus, 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 cocok, cocok. Dipikir-pikir mas ya, kok tengah blereng ya, blereng. Mainan dunia kita ntar hancur, murah kabeh, tingkel kok. Wong wadon ku mengku. Arep rigel, arep murah, kudu kula sing ora gaten, kudu kula sing rigelaken. Sampean gawe nek ku demenan bae. Kang, sampean demenan ge jare wong kata mayu mak cintaan lulu. Lamun dikumpulaken mas sampean ku nemu setrek mah. Menjana wong lambene apa mati, menjana wong warung wedang ayu dijodohi. Bahkan segala sampean aku lewat dibayarin sama model sampean.
di cadang rombiang betawi sakian sirawis tumiba omonglah bakal kita beli kena bilang bakal silam jaluk beres detikin jamkin aja sambat kanyaya pokas dan kasi dudu bayi pula mong dipegat dudu bayi mong diberesi nanging pula mong bayi digawe sakit hati ora papa kakasi bagian pula wong narat bagian wong ora duwe jareng bakal nekang sampean mau wisora gelembing pula ana waras, ana beras, ana urip, ana intip. Ya, bumangan di kitaku, bagian di buru gambuning Jakarta, tapi tak udah dibujangnya Mas Yeye tang. Bisa aja ngomong Eki, siap tegang, nyas. Yang senyai, sama kusui, surat Eki. Cap. Tak terima, Ah Haji. Bukan dikaya konon sampean ku om. Jadi sampean ku sebenernya mah luruh kesempatan pengen megat pulang ya jalan. Ya tapi ku lawan wadon ya papa Palibata aneh kambi yang beli jinggo berarti wadon disana kamu. Terima kasih Kak Maju. Lurupa nanti nanti baik maning anak tamu semene putek ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Haji. Lawang kedua. Oh, dilongo kena lawang ya. Apa sih ya? Mene manji. Lok. Roro ilok-ilok ya, pasti bisa lawan nembe menek loh. Ya, kelingan sih, Mbak. Kelingan yang kita ya, Plok. Duduk. Nah, emang sih kita mah ngurusin yang sirang openi. Duduk kelingan kuen, kula makin jiwa. Duduk. Kula wis lawas. Sinari kunom hujan sampe angin wakaju sawit, sih. Tuntik, Plok. Kula wakaju ya. Kulakim bujang si ngawit non sampai tekan tua liwa kaji sawit ya us pirang tahun lah ya lawas lah puluhan tahun lebih 10 tahun tak anak wah ya luwi ya anak 10 tahun nih. Oh maksudnya priben sih ya dipikir balik sampai ya wong bujang bakal balik kan kudu gawa upahan bener barang pula balik wong lulu upahan ini beli dipayakin makulak yang tenggali upahan bujang lah yang bupira-bupira lah si penting pula itu balik yang gawa upahan kono ayo plok sebenernya diraku mene harap jalur upahan yang sangka dikau maning kita ramadhan plok baru-baru mikirakan kira kita ke rumah tangga ini sudah banyak sebenernya kita kudong ini pegang jadi sampai harus dipegang plok. Perlu ya ada tema majikan Nira. Sebenarnya plong kita ku wis dipegat Nira. Tanpa salah, tanpa dosa kita. Menjiwa kasih sahut ya kenyas. Nanging jerok. Mungkin gak akan berpikir hingga wakat dia. Kita serap plong sesek anggur-anggur. Kita ku barang wis tua yang kejordo. Bincang belukan wakak di sawitnya kon meneh gak kon mau nikulak peniwi kon mau putusannya kulak ih ya yang keblok terundang kakaji ha ha ada nyegrak baik kang
istawan di pegangan sebagai mantok gora. Dudukan, gue tamu tak undang sultan duduk pula masih muda-muda kesampean. Wakaji, siapa sih? Ulat muda. Kelingan apa? Ya kulakan bujangin sampean ku 10-an tahun luwi. Iya. Apa sih? Lah ya luwak bujang kebakar balik kan kutu bawa upahan. Upahan? Ya iya kulak balik upahi upahan sendiri. Tekan peli sampe seminggu sampe sebulan. Upahi sila. Awak derek rantas berapa? Laratan panjang nanti. Jangan barat ya awak. Hari kita butang mukomen tu, ya mulai pula tenaga pula akan diri nani sampai macam ayam komen wajah tegelar. Pula bak bipek mola siwani kengelan akhirnya lebih dibayar. Dipikir peni sampai yang cakalam sampai yang butang ini mukul lebih dibayar. Pula kerjanya sampai yang biarkan pola kapan cakri lagi. Ayah betek sewu, rasanya usah. Pirang-pirang wong dia bujang, pirang-pirang wong dia majikan. Bakat balik, ya gawa upahan. Kenang apa pula balik sin sampean beli jubai upahan. Ayo sampean jatuh ke langka, wong bujang balik lengok bambu. Pirang-pirang wong bujang. Si Magdi tu esok sore angel pekawan dah sebutak juga. Pikiran dia butak. Bantah orang kucing cilik men. Macam kalau kucing bantah mah kalau apa? Kebakaran boleh. Eh pak, ah, ya sampai yang kuya. Mari nyawati lagi mesti pegang kita nyawati tiba. Ngomong segan. Kulin aja kucing cilik. Asa tidak karena tiba, tidak karena bemprong nindah he. Kangkung ku masih merewek daripada maksa yang mikir gak aja yang mau pakai nih saja mau situ kan itu pribadi aku lihat itu soalnya dibayar beli orang bayar kalau gas itu hal kok aku lihat malah menggeru dibayar udah lo masak udah lo masih ngeri lu kan tunggu nano terpon jajak sukmane melayung-layung sukmane melayung. Tonggok mana? Hitung tahun. Montan. Siapa maningku? Bukannya kerecok temen sih di rumah warna apa sih ya? Gula Kang Aji. Kang Aji. Gula orang lawangnya tukang. Eli. Apa mentula Kang? Bawa apa kau disuruh aku? Ini kita. Iya. Fakta kiriman. Jare dewek makang, kulak lagi syukuran. Jadi kulak kuat ngirim ning sampean Kang Haji Sawu. Masakan enak. Enak ya. Kepakak ayam kosian ini. Bumbu tak enak-enak. Hah?
Anggo sampai nabran doyan jawane mang. Sehat. Kudu sayang kalau sedulur, mumpung masih pada uripe, masih pada sedulur. Siraku, mendiga wa kebonnya aku. Cik, harus sampean. Ngimpi tang lindur. Si bapak korang pai Oke. Kebongan duduk kebos umuan. Si kebuasa. Laki nira kasih kosin kepala kebor. Si, sampean mengarani kami melaku kebo. Hei, Kak Haji. Hari ngomong si anak bawa rasan nih. Moyoti si kosin. Kayak kebo. Duduk kosin sing kayak kebo mah. Sampean baku kayak metu sungune. Dikelam kosak gis mati mau kayak ulun. Kayu mati. Mati siya keding. Amber ning kuburan itu tukar baik. Eh aja tukar gue gak terima ini yang gak kaji lah. Duduk an aji. Anang ketekan sedulur jika ribut kalau cecok. Diketan sedulurku dihormati. Gak apa. Pun selalu cecok baik. Kebang selalu jaman dan apa. Nurulana rasa rengati. Lagi ini. Hai. Tiba. Lagi nagi utang lebih dekat mungkin nasi bayaran hujan belum dipai. Lagi bayaran. Siapa belum dibayar sih? Belum. La ilaha illallah Kang Kaji. Sampean menyebut si Kang Ising ora. Sampean bujunya pirang-pirang masih yang gaji. Bujang orang bayar Kang Haji. Belum dibayar marah mas. Nonggo nih bayar menang gak menang. Surah ini Mene dodong kera ke Mene. Dikli ke tarik ke Mene. Apa sih Kang? Kaburan sila Mene. Harus sebenernya mariang sih. Harus kaburan aku sila. Kaburan. Roka kan tak pengharapan ngomong kalau sih. Ya, gue ngomong apa? Ayo maling selagi kali teman tetapi nanti kami teman rantai nanti. Roh akan kakak sentok gadan tok sastra sawah cicing bapak tok KB sekarang ya gemet KB tok sekian kita ngomong harus sih sekarang saumai karena masih nama reang Arias bapak kasem arti sekian harus tidur. Hah? Tidur? Iya. Sampeyan apa-apaan Kang Kos? Kang Sawut. Anggur-anggurane. Tinggalan mamu semono sampeyan apa ngedol Kang? Wis saja aja kudu mrewes mongko. Apa sebabnya kita wis ndeleng apa-apa? Usahak lah. Aja Kang Sawut. Eling Kang, kula ku sedure sampeyan ora Kang. Pada balik kita mana apa kecil Eli balik Eli yuk Eli kita mesti pegas selama perintah Pak Ira tunggu Eli bener-bener Kang Kaji kore Eli Kang Kaji wis kita jeger yang hukum reni gak hutang beli dibayar sakin gue pada nangis. Wah kaji biar mesti pegang sampai yang karang saumer penjaluk. Ayo, ada bubar bayu. Bubar mesti pegang. Daya santan masih dia sedulur. Iya nun emang. Ya santan mesti pegang nih lagi sampai dia usah gimana mesti sedulur sampai. Kita nak pun diberi kosin, diberi wak kosin lah. Nana apa mana bening kayaknya kok. Iya. Mana diwonet jang. Ke
Kang ngasih kiri suara yang kang kayak di dulu kasih dewi baik kang. Suara apa ini kiri suara kuba? Yang dalam di suara kantor. Kayak zaman dulu manis di badan. Ubah kabeh. Sudah karang, umah Cikosi membuhar ninjar nengdi. Arep kedol bae. Assalamualaikum. Assalam. Siapa kau nak? Bila kamu pak? Alamak, besar pas kini. Minum anjing. Tak berhenti dan sampai kena nunggu lagi. Sana bayar bulan. Sebenarnya nak kesombongan. Biasanya bakal berusin gaduan, payap-payap kita tekamannya terus pun ketat. Jarang nemu ni tu ya. Kita beranana. Nah, sekian mengenai negeri Jawa. Kita kini ngomong terang-terangan karo sampean. Iya ya, Bang Bapa. Sambung yang kita pertama ne. Kami sampean lu sengar, dia ora, Pak. Mati pikir kita mau ngartian. Apa mulanya kula teka mrene iki, Pak? Sebab sesuai karo janjine sampean sing tertulis di atas segel. Bahwa sampean sanggup melunasi utang nggih waktu dina kiyen lan jam kiyen. Jadi sekin boka tu sana duitnya kudu menjadi buru-buru sok duitnya detung jumlahnya sampean kang akeh utangnya 90 juta tak wis mengkainan bakir ya 100 ampun 1000 pinuhun kalau syarat karena duit mah orang duwe seketik-ketik pak dia bikin marah mah ngeserahkan karang saumai plus ambil sebab teka serah kemisirah riang mah obrik dua karang saumai karang kian gah riang masih dua karang masih dua bikin cimanggana gini wak sampe ini bener ta nyerakakan karang sama Mikey iya musik kelas kelas hidup kita akan nunggu orang soalnya aku lagi berdiri gini wak bakal miturut segi hukum aku lagi diangkat gua ngerentenir gua kan bisa dan memaksakan sampe ini bakal itu orang tapi ada pun penyerahan sampean aku lagi terkenal mungkin sampe ini tuh di tempat gua aja mikir aku sebab dia nak masakan kalau sira karang saya sakir mungkin kita masih dia karang emak. Oh, bayangan sampean rupanya tega ikhlas ya nyerahkan karang sungai. Jadi sampean itu masih dia nama masih dia karang. Masih dia karang emak. Duduk kaya-kaya miturut sepeng awur gula sampai ini kelebanin tuh si karang umah itu si masih itu oke kalau sekarang ini karang umah kemah gak ke semak orang semak reang semak gayam kah bakal karya masih kono. Oh, jadi tiga kiarpan gugat. Ya iya, wong urip sampean kan wong lanang. Nah, ari wong lanang itu kuasa. Nah, ya iya. Ari wong wadon mah ya disiwilakan juga ora apa-apa. Ya wis kuwi ngatur nama-nama riang ya beli. Ya bagus, tak kono. Berarti sampean otak e cerdas iki, Pak. Bagus, Pak. Sip, ngono, Pak. Tak setuju ya. Ya wis, kita malas sementara kita akan berang. Wes, Pak, sementara mah kuliah biar ngobrol kedingin gitu lagi. Iya, Pak. Wes, akhir ya. Pas lah. Terang menggawas selendang sarung gak ini. Cek kunci gini. Ya, wes. Duh, suruh gimana ya? Wes, Pak, selamat jalan ya, Pak. Selamat, Pak.
Aduh, sampe mirip-mirip dengan aku rumah saya. Royong, bruk kiriman, kaki balik mani, kenapa dari itu? Ya, tak tunggu sejam rong jam mani, beli tekan tak susul nih. Ditangani, beli, diumbangi, beli, ya tumbang wis paruan, kata-kata bagus tumbangi baik, teka-teka tumbangi, teka-teka tumbangi terus dipai omongan, si mantak mereka, inilah masalah tanah saumai, tanah saumai, di karang ini dodok ini dilaki, karang kim sing di tonggoni kita, di tonggoni ini sampean ke arti jaluk ini buah hati sawu. Sampean ki bakal dibilang tegawa mereni ki ya mendi bakal dibilang sedulur tak terima kapat sikil sedulur hari mesti beresin ya sebenarnya mah kula ki beli dari kampung masalah keluarga ni sampean di sebelah sumelah kita ku bakal ke pipen hari ini surit saya tenen arep melu melu kita semua pipen kang Kosim aja saudus tegel tegani pulang kang. Oh, dingin, kok dingin, kok dingin.
Kang Karmi diberesi, dipegati. Apa persoalannya? Orang ngerti kita dewa tanpa dosa. Orang rasa salah kan musim, orang rasa salah tolong sama wong lanang. Bawa rasa kita merasa bawa rasa duit nunut nunturit. Barang anu wong lanang sebaliknya kaya konon. Tim karang saurus dijolis kabe. Ya, mungkin tapi... dengar ini kita wak kumpul. Awak beli kena digawa molang. Perjahal kita kusin. Kebeza kita dinggo rapi naik kangsau tuang suki. Disandangi bagus tau. Digelami apa. Tungsu ke pangan-pangan baik. Yakin mak. Pulang rungu gewek di jiwa ya. Iya iya iya. Rungu gewek lah perbuatan newak haji sawit di. Sampai penangkap ulat diri. Duduk tidak mempunyai hari ini seperti. Ya tapi urusan kekayaan untuk duduk kenang sedulur kita ora duduk kenang wak haji iya lah kenang amal perbuatannya dewek kenang amal perbuatannya dewek masalah wadon lah toli lambat-lambat di karang sini dijodohin kita siapa pri ya wong wis pikirannya mengusilkan hari karang main dewek ya wis dijodoh untuk-untukan ya tapi mengkenen blok bakal wong pikirannya sehat kan sawut anaknya bapak mertua kasih Eli sekalipun wadon anaknya bapak mertua kasih ya kudul luar bagian kader tanah semini masa arpan digugat-gugat kapan didol ya dasar ewok nakal tapi yang capek nih merupakan nonton bayang kita yang konoku ya buktinya gaku untuk habis dunia nih sampai tekan musmulik nih Nanti, aja pada pikiran. Eli, sekalipun wis ngomong langsung harus siram konon. Ya sekali-kali kita sebagai IP pengen beruh mencak wani beli langsung ngomong bar kita. Ya merasa anak loro arti hakik kabeh. Kita berkedungan sama belakapa. Berkedungan apa-apa belakapa. Sekedar kita numpang. Mung kita kalah. Gitu ya. Ya tapi lah menguang beres. Ora. Jelas kita menguang sejen tapi Eli. Ya, pikirannya wong bener mawa. Mau pikirannya wong isi. Ya wong edan mangan asmal menengah. Arpi deh, kang sawut. Rungu mah, ya garpan meni. Tujuan arpa ngadol karang sauma. Ngadol karang saumai. Arp meni tekan musim. Nyarasa inu musuma, aduh musim anuri. Sebenarnya mah kulah begini, wakosim ya. Iya, iya, iya. Ya beli sampai tekan kene. Munya ngiringaken garwa sampean karo sedulur sampean tulik kula gak kene serba keder serba susah urip lagi harapan ini ya meneng ya to dilamun kita tekang dijaluk tekang lumayan dibal kita akan di blok ku Hosin kin masin priben kita kuya yang harap mondok-mondok nih sarpa kita mungkinlah sedulur kari siji. Eh Kang, kula gak pikiran mana? Dikali buri kula, sing ditiburi, umahe arep didolangkan di gugat bilang saya. Kita kudu kepribe dari wismek kenen kubadan ada ulit mani. La ilaha illallah. Kudan tangi. Lakin ngomong-ngomong kula sing ngonjotakan garwa sampean ya sedulur sampean iya 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 kula kesampun permios kula kiyar kula lari sedulur kula ga ya kula nunggu surat duwe tempat kena ujang ni wakan disawut kula kini ya wis mari itu mau kula marah kula lari sedulur kula cakok ya pencakok mana minta akang kula
Ini menggar, Cik. Ini pulang surat di tempat kena pulang ini. Ya, bunganya dalam sedulur si Cik pulang ini. Eh, kini menggarin blok ya. Sira sebagai saksi kita lah. Ya, tulung sadurunge Kang Sawu tekan rene aja genek bunga. Hari bener-bener arep menek mah. Iya gaplok tulung serakoyan. Belangan nang tulung belangan kita ki. Iya ya pindah dina kaya penen sanak putu. Kita ki ngarep-arepana. Kaceluk wis oli gaji wis ana pegaweane lawas lho ora teka-teka. Oh anak sampean wis ya kedudukan ya, kedudukan. Gaji ya wis ratusan blok. Wis kerja sin. Wis kerja. Anak ilahku. Tapi beli teka-teka. Ini lagi meneng yang wani menjini di apa? Kerawat. Jadi apa kamu? Ya dua sepe apa segala umbay wis gedong. Mungkin tak tidur kentak baik pengen manak ki. Iya ya blok anak itu harus jadi wong gede ya kamu. Ya berarti sampean kia masih anak sing. Iya masih anak sing dikadirah. Masih. Hancur kekayaan kita blok kekayaan kita ki. Beli dibuangin sampah blok. Kanggung biayanya anak. Aduh blok, anak kita paling baik blok. Ya wis kari mengkonin makulaku jadi anak sampean baik nikulah ki ah. Yakin si Muko, syukur Kang Sawut iki bisa digame. Ya, ya ya. Tapi lamun Kang Sawut belum bisa digame, kita duduk memperjuangkan semak siapa-siapa. Nanti diwala agak kok biir. Ada nang ini larane, nipatine kita kupat ajare sirah. Pengen memperjuangkan si Eki. Wadon berarti kita. Iya benar. Benar benar. Sebab wong wadon ya dibawa dari bahasa Indonesia. Wong wadon itu dibawa tangannya orang lelaki. Nah, dibawa ke sini kanan. Iya ya. Loh kenapa? Ya suaranya makasih kang. Pipen kang kosin. Ada di lengkap lengkap nih, ada di lengkap nih. Wah ini, setan palsu nih. Ya Allah. Ilmuk nang beli kang awangin kang kosin. Loh kenapa? Kok kula sing mlongo pak. Mari tak suruh mlawang. Wis dicokol ning kene bae. Satuan tiplok karo dikalmine masana ning kene. Perbubar-bubar. Ya endah kita ambil usah dulur. Aja disewati bae atau kita kus mari ganti rapi. Mupak bening kene sira. Tolong gaplok aku mene aja aku antuk kang. Kang kaji eling kang. Kula kesedulure sampean ora kang. Kita nedan apa deling-eling aku. Ha? Pun nyebut kang. Disisa kok sira. Sampean ku kaji ora kang. Dina kenirana ku. Ha? Kenapa sih kang? Kon mene. Wah, ini mana? Sedulur ini koraiman. Sedulur ini koraiman. Kucing jerukmu sampah kono. Laki ni rata kono. Sampai ni kata ni apa? Orang ngomong orang apa tanya pun tak dapat bagus mak. Atau dapat enggak sangat tabu pelong pelong tak. Masih mau yoki bayar ni kita. Bukan kita mau gendeng pun. Kegendeng ya Raikman. Bersin. Belakang. Ini. Ini mungkin roh akan dengar ngomong ya. Bersin. Bukan ada dongeng. Aja ngomong, Bersin. Bersin. Bersin.
aja kok berapa tekun oleh gue gue nambal cakam sampai juga beli geblek apa bandengan. Wah, cangkem. Blok aja marak-marak lah jadi wong edan. Blok mati kudu. Cekak dirani. Ini apa sih? Ini mana? Iki mengkene ya. Sing gede gunungnya. Sing apa dipake? Lo bocah kumpulakak baik kamu. Ya harus diberesi, harus dipegat. Masih demen ya, masih demen ya. Di demennya apaannya lo kayak togok. Si masih demen dewek wong sebalik masih budak-budak baik sedang. Boga. Mana gaplok aja doang lo serahku. Dirokak apa sih? Cirak iya. Kita ngomong rokakan. Aja mendelik beli. Enteng aja gak makannya. Saya ngurup gue pilek 10 tahun, 5 hari. Ya pilek mon, dok. Aduh, ngecek temuju ya, mas. Belum, ayo. Ngecek temuju kalau sirak, kalau cecek, melayu. Oke, kosim. Sekian, sirak iya. Tak met hati, nih. Cuma hati yang gue digoreng, gue makan putar. Eh, bocok udah, ilah, 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 kuasa. Ya ampun, ya. Ampun, gak diket pelati, biar kita ada yang gin. Kira-kira harap enak-enak belenak ya masa bodoh karang ujen umak ujen harap tak do maaf Kang Saud jelos maaf mak kulang kain tak berwetan yang karang saumai Didol kula arpan keprak naling di ariku makosin arpan ning kejarakan jelos ya arp ning kuburan jelos arp ning sor jembatan masa bobo sebab karikin makin karang kin nama-nama kita karang oli sing si bapak kita dewe akhirnya mak ajar mantu ajar minum-minum ajar minum. Bagaimana aku lakukan Kak Zelina? Alia ini sampai ya, Kak? Parpa diar bening. Kali ini sampai yang ini. Kang Kaji. Apa ini? Bapak Kaseng di anak Pira, Kang Kaji. Pira coba ngambil anaknya ke saya. Ya, Kang Sawut barik ini. Bakal sampean ngusir kula berarti sampean ngusir adi sampean. Ngusir Eri kula mau wong sejen kan. Wong lanang. Wong lanang menggawar api. Ya toh li kekayaan kutu li arpan dikuasani sampean dewek kan. Parang gue siapa? Mal tekan siru apa setan? Ya kan gue li kan sedulur deh sampean ya. Ya kari luwi enggak sih, malu kanaka masih ramasa kuyaka lo kaya korban miskin mah mengkenin baik pak kosin kaya kaya urusan mengkenin di genting tengah apa korban iya blok, cokak beli blok kita mau sampai di mana kita bakal wis pengen bagai praga masa praga-praga tak nanti di bawah ayat gak masalah merusak perkara saumai kita bisa hidup pada luruh kotak disuguhi mangan, disuguhi minum didalai kotak kan berhenti mis beres bener sirak, blok bener ya jalan pulang cendri yang sok juga ayah jelasin gue yang ngajur urus minggunya kaya kok nolarkan penyakit enak aja enak gue yang batu kongkonan sengsara di jelak pengen senang Sok. Benar-benar udah manusia sampean tukang pikiran ya kok sudah dikecak beruk aku meli kakak lu bener tuh sampean sampai tekang nangani kuda ngomong reken bukan dermantu mantu orang anak kuasa anak bapak setan ya tapi gula kan dari si cikaru adine sampean bakal masih demen digawa sorry digawa beli wurung dengan rabine bisa kebukin pengen Lo, kita bawa ke sana kan, kita bawa ke padone. Gua tuh pikiran ada priwis, lu kaya kono. Eh, sedulur kapean, lu kaya kono. Enggak, gua kena tangan, ya, bro.
bola, mendek minyak di sore kenyang beragas yang akan berputar yang arah-arah. Bulan gangguin yang siro. Kang Kostim. Sampean termasuk manusia pilihan aja boro nih wong sejen sampean. Sedulur jelek sampai tetangga ya kolong. Sampean. Tekang gepo ngerti. Ngerti nih hukum. Hukum agama, hukum agama, hukum waris. Sampean ini termasuk manusia pilihan wong dadi haji. Kenapa apa sampean tindakan kayak kono? Apa sampean bakal ngelusungi Kang Haji? Sudah penjual itu lo nyeladak buat ini. Eh jadi mati pun lawan ya, mati pun lawan. Duduk melawan manusia nih. Lawan apa? Lawan sesalahan sampean. Ibu buka kaki dengan dipun tindakan kayak kono. Berani ke Madinah setan. Wong, makan jinak ni makan tu matina jauh tindakannya jauh kayak kau nolak dia makan kau nak paling beli mu makan jinak kau marah sombong. Ya pun tak pun kau ngomong tu. Hati. Ngomong. Ya itu makan jinak lagi teman ya sawo cakep menang baik lo menang baik lagi ini mumpun ya. Bukan sirap rakam sedulur, lo berangkat sedulur di rasi kayak kolon. Yang mah sirap berarti ing laki tiburana. Bagai luar yang maksudnya kita kayak kolon. Mongga, lo yang pada dikir, lo yang menerpana. Gila, iya, no. Tenaga pula, 10 tahun luis. Orang dipahai seketip-ketip, harta dan diapa manusia si kaya kolon. Luis, Roy. Sang, mau gue si Meloni sampai ada kolon, mau. Sampai ada kolon. Ya, si Meloni lagi kula. Biar pula sudah figurin, bisa dulu ngomong sedan kaya kolon. Ayo, figurin itu lagi, kodok minum di biar rumah kosong. Kita gak melu silap. Ayo kan, kurang otak bayangkan. Hutan.
Kosong umae wasidem iya dadi ki menonggo ni umae wasidem bae kok kula sing ngomong wasidem mak yar paningen di eta tapi sira ku ditanggung jawab lho pokoke kula tanggung jawab dadi sadurunge rundingan mateng yen ulanak kesampean ta ngrawang dadi ki manten durung rundingan mateng wis menang bengi kene ning umae wasidem beta dingin indane awet to ya wis yang jawe ae bae bakal kula sing ngomong mah bakal beli ning kene ya ngaduh mana mesti dicak ning bos dete ya ngomong-ngomong ya sebab kisah kimangan makut sebibliane salangka-langkane karo tengah hati mbak kudu sedina-dinanya kuduan wis tenang wak kula bebos tenang gerbae sira melok muni tenang iku tenang kula bebos kok ngadang mobil DP bae bos urang Acung Ridwan atawa supir DP Mang Damut sirangnya maling sih masalah mangan kok wis pada tua-tua modal dimangan habis ganggu mangan wis tenang be siwa kok kula jual langganan bos gete tenang bae si wis lah masalah mangan ditredeli gotong bolet ka eli saban dina upamane kita mangan utang tulia anak ya apa beli kerasa-kerasa wong tua semene kaya kenene kegila-gila temen kita jeripaya mikir akan nasib dengan anak ya duduk lah menyusul makna mengkerawak perlu beli genang goni wak hari urusan beruh mak ya asal kita takon pasti uruh biaya ongkos ya wak benar si bapak ini main untuk baik apa si bapak ini lagi dulunya pak bapak ini bapak kelunga minta pasar kamu begini pak ya kau ngomong si kan siapa kan ini mewah kau sih kuyak-kayak kah hei Mang, bapak mang di sini mang. Si, bapak sih.
Iya, Mang. Sira anake Pak Kosim. Iya. Ya, Nang. Bakak Bapak Nira tekon doka kening. Wasi dem umae. Hah? Sambok keirane, sabapak nirane, sawa nira tekon doka kening umae wasi dem kinki mang tiplok bekas bujange wanira. Wasi dem ning. Wasi dem mang kuwen, Mang. Iya, kau makan ka. Dengarkan dulu gondong boleh gini. Di pondok mana? Tak pondok akan di kanan ni rumah wasitem. Hari rumah derek? Di jaluk. Ning was haji sawut. Rumah karang kinti di jaluk ni wak haji sawut. Ini dengarkan di jol. Di jaluk pak? Di jaluk. Di jaluk ni buat? Di jaluk ni wak haji sawut malam ah. Wak haji biang kinti dipegat ni wak haji sawut deh. Sing bener mang? Lah usah juga mana yuk mengumai wasitem yuk ika. Ayo ayo mang. Bapak nira ningkana ika lagi pada turun tangis ngarep anak sira baik. Dan sira anaknya Pak Kosim. Iya mang. Lah usah yuk mana ika lagi ika. Ah, makan pak. Bok bapak nira aku lagi pancing cakingkel aku. Aruan nira aku. Bapak? Cih. Siapa? Sadi. Sadi. Sadi, nak. Sadi. Ya Allah. Alhamdulillah. Sadi. Tekar parpawan gelawan bengisang. Bapak kaya kenen Sadi. Bapak rusak nang. Wis. Penghidupan bapak sampai. Bapak dan nangis. Kenapa sih? Wis. Kang Karmi, menea kang. Iya pasin. Gigi kang senang teka. Anak kira teka. Senang teka kan. Aduh Sadi, sudah kurang kerja semenang. Mesti kerja jujur. Kalau di sini kayak baik, nah. Nah, Sadi. Si rawaya apa singkanane, Sadi? Kula singkanane besok, Pak. Si rawaya sampai hati, Sadi, nih, wong tua, nah. Wis, Pak. Bapak wis aja kakek cerita. Sebab kula wis weruh. Permasalahannya bapak sampai tekan kayak kenen. Karena gara-gara tindakannya walah nang. Iya suranang, gua gak mesti pegat ini di bangka di bapakku. Gula sampul sumerep, Pak. Yakin mama ngerdelu sabah suraku. Mama ngerdelu siapa ya kalau bapak nira nang gak mesti tua. Kang, aja gemek melu-melu kang ya. Sebab beli bisa kita niburi Sadi. Lamun persoalane kita Rusia kita kerudane kita ning kene durung beres. Bapak. Utang saban warung, utang saban wong dagangan, saban dina nang mangan ladang utang bae Sadi. Pak. Nun Sadi. Bapak wis aja pikir-pikiran. Soal utang badhe kula beresi. Mangga seniki Bapak Uwa kelawan Mimi kelawan nang tiplok ayo tibu di wanit gula pak mendik nang mendik nang pegawan ning kanan ning umayak gula so. Aku sayu gasi melungan nang ngirapai ambil balas tangan ayo mah jadi makin kepentingan kak jadi kawan pegawan mah yaus ayo pak ayo sih kan disin lagi mobilnya siapa kong Sadi mobilnya gula pak iya alhamdulillah jadi mobilnya silap ini Sadi mendik mobilnya nang dia mau pindahin mangga pak mangga ayo, 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 ayo
mulai urip saban dina. Kare dipikir-pikir sih, sakin sih sepikir. Selalu pusing langkah enak-enak. Tulika yang kena teman karena si bebong dari randa. Memang neng siku anasing jamin. Sekala anasing demeni anasing jamin kan. Uang habis tua, iku arana kaji sawut. Cuma neng siku neng kaji sawut mau beli demen yang uang. Demen ganing dunyani. Daripada pusing kayang kenen. Arpan seneng-seneng bayi adewekan kambang anggur. Pengen ganti, nggak pengen.
kamar orang panggil din suarane. Lawang sih dong, lawang? Iya dong. Orang di kancing orang apa kali mancing, Mbak Esi? Di kancing. Beli, kau disuruh mendek. Aduh, sarung kita keningin di kana. Gawe tebruk kak. Ah, mari tuku keripik melinjok wah. Iya beli. Gawe tebruk. Iya. Keripik melinjok. Iya. Ya, cuma ada duitnya untuk akan. Kan ada duit. Masuk sentuh. Duit orang yang sirakab. Disentuh. Kaki kambi keriting. Oh. Kasurnya mesti beresin, mesti kebasi. Ya wis, soalnya kenapa? Jalan sonor, ya beli. Hari sampean nenek-nenek orang gawa duit siapa nak? Kata nenek. Ya biasa kah? Sono. Ada soal biasa-biasa aja di padakan kor bengen. Biasanya sampai yang bakat teka nenek gawa duit paling setitik sejuta 500 ribu. Kirim 100 perak berarti orang gak gawa acan. Mungkin ini kita menangan apa? Belanja apa? Sirak cecek omongan kuning sih. Biasanya kamu di mekon, siraku. Ngerti ya? Bila aku ngomong anak mula. Ya ngerti dong, suaraku ya sing bocah mula. Lama sampai yang ngerti bener-bener wong lanang. Memang pula kalau waktu bengen gak nulis sampean iku masih ake dunia nek. Masih ake bandar kaya nek. Sekin pulang gak nulis sampean gak nulis apa nek. Gak nulis dunia nek, dunia wis entok. Gak nulis uang nek, uang orang bagus orang keding. Padahal wis tua, wis kecok. Batuk gak keringan kaya tak bugong. Ih, jadi mokong. Iya apa sih? Padahal sikil, pada meletak kaya bakalan boleh. Pandang apa nek kan? Ya aja mengkono nih si hari wong urip mah. Mau kita kusugi duit cira kusampe ndas kaya tabuk gua ngedilus-lus. Sikil kaya bakaran golet gak kusir aku dipejeti. Sekin ada mengkono. Jaga nyingkir juga nek, jaga metun juga nek, kalau sudi. Padahal laki dudu apa dudu wong sejen. Belenak suara, sok dah dengar dunia wungkul dipikir-pikir. Tama demen gak dunia nek, ni sawutku, ni uang nak demen orang apa? Kader pipi kaya bodogan bonteng, monyong. Ya wis, hari mengkono prenekaken pakaian nareyangku, abeh, buntelan. Hari siapa? Ya pakaian kuno, sarung, soal, kambi, hari sirau soran rima mah. Ya yuk lo pengerahan jarang maling-maling anik tuh. Tunggu ini siapa? Tunggu kita, mana nyikir? Orang susah jauh pakaian kita. Jangan nunggu pakaian jauh, si bodoh, nggak lo hejar, ini si sapir tuh. Mana makus? Aku uji kelawannya, ya. Ya yuk lo. Lawang wis ditutup sampai dikunsing jero. Aduh, ningsi. Kata gila-gila. Kene panci rumah ini suarasa. Arep balik-balik ningin ki. Wong tua lanang wadon wis ora. Gila-gila.
Maling-malingan. Dunia isoran anak sema bapak kaya kenen urut turung mati kenang ganjar. Duh, aduh, karmi surat mengendik parek-parek gila-gila. Pakaian orang duwe is pirang-pirang dina orang mangan orang ini. Kadang orang sakit nepamit kaya gagas maning pikir kebayang kaya di mata sumedok mobil, Pak. Tabrak mobil? Iya. Bisa. Wah, aku rame-rame ngarep deh. Coba-coba, Mang. Coba, Mang. Delengan, Mang. Delengan. Bukan jawab masih sedulur, Mang. Delengan, coba. Gak, kok orang mundur. Orang mundur. Bawa rame-rame. Mobilnya, mobilnya. Mobilnya kabur. Ayo, Mang. Nang, Cang. Nang, wong tabrak mobil, tenang. Iya, Mang. Cak. Gondi, wong gina. Ayo, kura, bro. Kon, Cang. Delengan, wong disini. Cang, gila disini. Gak, iya, dulu. Nang. Ucak majikan yang mantip lo kinas sadek. Iya, Mang. Beri aja jadi di wanita sadek. Wanita sadek. Nani yang wanita sadek. Wakaju sawit pelintis ngobrol. Wanita iku-iku. Iya, iya, iya. Masuk, sampe yang kecil. Iya, kecil. Mobilnya kan kita mobil. Iya, iya. Iya, iya. Tabrak mobil, Buya. Bang. Ah, masih ngampak ada di. Aduh, jauhri pingin ada kan diri jauhri. Masih pis, masih buang-buang. Ya, ngurita kang. Uripa buntute, gat-gat ngasih. Hujan baik, ini sejak hujan. Ya, yang mana ngurita ya. Ribut. Gat-gat buntute, uripa ngasih. Gula, Wak. Gula. Ponakannya sampean. Anaknya gula, kang. Sadi. Sadi, Pak Haji. Bukit kita masuk ke tajak. Bukit ngomong baik, maning, ya. Ini siapa, kini? Kosim. Iya, kan? Ini siapa? Harmi. Tapi sampean tak betek. Ayang diplok, sampean 2 tahun ini dibayar, kan? Iya, Mbak. Iya, Eli. Adi sampean, Pak. Sumpah, Maras, Kang. Sumpah, kelibis mobil, Mbak. Eli. Karmi. Ulah, Kang. Tulung kesalahan anak kau. Aduh, bareng-bareng, Mbak. Nanti. Ponakan. Kula wa ampura nemu dosa neka maha pati yunga diplok jaluk ngampura jaluk ngampura ni rika gawara mama sumang kalwat bos sama si jengjam bayi ayo bilak-bilak ni tawar di pai-pai tinggi indis mobil ya puas Eli kula kang kaji kau sorak kula.
siapa itu dari kehilang. Jadi pribe. Ayo pada digawa balik. Pada diberi, pada dikubur. Ayo dikubur mana? Juga pulangkan semua kembali mati. Aja.